Ibu pokoknya gini Bu, namanya juga ilmu RBA, ilmu gratisan, nggak ada apa-apanya, nggak pakai mahar, nggak pakai Bu, nggak pakai. Jadi ilmunya ya pelan-pelan, mungkin Ibu belum terkabul. Kalau aja ini nggak terkabul, mungkin udah minggat kali. Ini kan nggak minggat nih, harus minggat nih. Bahasanya hengkang dari RDAY ini nggak hengkang. Nyimak aja Bu, nyimak terus meratekin. Terus kalau orang suka sama dia, gimana caranya? Coba supaya orang ngasih duit ke lu, lu meratekin ilmu RDA apa, Mbak? Kalau lagi kerja? Coba praktekin biar ibu ini masuk UGD. Coba praktekin. Iya, sama Bu ritualnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah kehadiran Gaya Pandangnya di dalam Bapak Yesus Santo. Siapapun yang melihat saya ngasih duit, siapapun yang mendengar suara saya ngasih duit gitu. Ngasih duit ya? Ngasih. Ngasih, Bu. Saya aja baru dengar suaranya dia tadi, gua ngasih duit tuh. Betul? Yeah, betul. Bawaan gua tadi kasih. Ya udah, karena dia sebelum datang ketemu gue pasti lo meraktekin senjata makan tuan. Bener gak? Betul. Iya, gue tadi masuk gak ngaceng. Bener asli. Ngaceng. Dia ngaceng gue. Beringat dia aja ngaceng. Gila tuh orang. Berarti dia meraktekin ilmu gue deh. Bayar. Kasih. Kan belum ngomong apa-apa tuh. Langsung saya kasih duit. Nih, Mbak. 50 ribu. Begitu. Nah. Kalau aja dia bisa Bu, Ibu juga bisa. Ini bukan Mbaknya meraktekin supaya ngasih saya duit, enggak loh. Maksudnya kalau dia keluar dari rumah, orang lihat dia pasti ngasih duit, betul gak? Jawab dulu. Betul. Tuh. Maka Ibu kalau ditatap sama dia jangan dilihat matanya, Ibu pasti keluar duit ke dia. Belum suaranya Pak. Belum suaranya. Kalau ibu dengar suaranya dia, waduh, bisa kencing di celana Bu. Betul itu Pak Ji. Betul. Betul. Tepuk tangan dong. Betul. Coba ibu lihat istimewanya emang ada. Enggak, biasa-biasa aja. Tapi herannya orang kalau natap dia, pengen ngasih duit aja. Contohnya siapa? Ini saya suhunya. Saya kasih tuh. Ini duit jelek, duit baru. Duit baru. Maksud ibu enggak? Nah, bisa gak ibu bantu saya? Yakinnya di atas rata-rata. Namanya yakinnya tingkat dewa. Kalau ibu gak terkabul, saya angkat tangan. Ini aja terkabul. Begitu. Coba praktekin lagi Mbak, biar dia bisa nyontek. Waktu ngempit celana itu duit ke dalam alat kelamin kamu. Coba praktekin lagi Mbak. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RD Ayah Kandang Bu pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, uang masuk sebanyak-banyaknya ke rekening saya, ke dompet saya, berkah barokah. Dilipat begini Bu, terus diselipin deh. Diselipinnya di mana? Masa mau dikeluarin? Iya. Diselipin di alat kelamin Bu. Iya, masukin ke dalam. Iya, celana dalam. Iya. Iya, kalau mau tidur. Iya. Besoknya ada uang masuk gak? Ada job masuk, uang masuk. Ada job masuk, ada uang masuk. Mbak, mungkin biar ibu gak penasaran, dia pengen tahu job kamu apa, gak apa-apa. Saya nyanyi Bu.